Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan menipu rekannya dengan membawa kabur sepeda motor korban. Korban tergiur lantaran dijanjikan diberi pekerjaan oleh tersangka. Masa? Nah, ya, korbannya bernama Ahmadi. Kerugian ditaksir 12 juta. Diduga akibat menolak membuka info seorang pasien. Tak terima telah difitnah sebagai pelapor dan dipermalukan. 4 tersangka dari 20 orang pelaku komplotan. Pertamina pastikan stok BBM dan LPG. Palembang Baru TV. Kami Lukas. Aktual, independen, dan terpercaya. Ridwan, warga Kalidoni, Palembang, akhirnya berhasil ditangkap oleh kepolisian dari Polsekta Ilir Timur 2. Ia ditangkap setelah sebelumnya sempat buron usai melakukan penipuan terhadap rekannya pada 2017 lalu. Di hadapan polisi, pelaku mengatakan sepeda motor milik korban sudah dijual pelaku dengan seharga 4 juta rupiah di wilayah Jawur. Uangnya digunakan pelaku untuk membayar sewa kontrakan dan keperluan makan sehari-hari bersama anak dan istri. Kompol Yuliansyah, Kapolsek Ilir Timur 2 Palembang menegaskan, modus yang digunakan oleh tersangka dengan cara berpura-pura untuk memberikan pekerjaan kepada korban. Kemudian tersangka mengajak korban untuk mengecek ke lokasi salah satu kantor perusahaan yang berada di Jalan MP Mangkunegara. Setelah sampai di lokasi, tersangka meminjam kendaraan sepeda motor milik korban dengan alasan untuk menemui kepala kantor. Tersangka pun tidak kembali lagi menemui korbannya. Ya, modusnya pura-pura itu tadi, orang yang mau bekerja dengan dia, nemuinya di Hilton yang di MP Mangkunegara, ya, orang yang ada di situ, dianya nemui bos. Sampai kapanpun orang di situ ya enggak muncul-muncul lagi. Minjem motor korban nih. Iya, kan? Langsung dilarikan motor tersebut. Ya. Atas perbuatannya tersangka kini terpaksa meringkus di sel tahanan Polsekta Ilir Timur 2 dan terancam pasal 372 tentang penipuan dan pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jen Kameramen Apriansyah, PBTV mengabarkan.